Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dewi Rifat Rosida. Nah, di video kali ini saya sudah ada kedatangan tamu. Semoga perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi. Di video kali ini, tentu saja di sini video bertema tentang stop bullying. Mungkin stop bullying ini sudah tidak asing bagi kalian. Apa sih itu bullying? Mungkin bullying itu suatu perkataan ataupun perbuatan yang bikin seseorang tuh mengimplementasikan seseorang itu negatifnya sangat berbahaya, bikin stres ataupun trauma dan juga bahkan bisa bunuh diri. Mungkin di sebelah saya ini menceritakan bagaimana sih itu bullying itu sendiri. Bisa dijelaskan? Menurut saya ya, bullying itu adalah perbuatan yang tidak baik yang dapat menyakiti hati orang lain tersebut. Contohnya, perbuatan itu ya bisa berupa verbal, bisa berupa fisik. Kalau berupa verbal itu ya contohnya seperti mengejek atau mengolok-olok. Kalau berupa fisik bisa mendorong, memukul, bahkan itu bisa juga sampai menganiaya. Oke, itu masalah parah ya teman-teman. Bullying itu saat ini sangat besar. Itu pun bukan hanya sekedar di secara langsung ya, itu sudah keterlaluan. Mungkin bisa dengan cara komentar atau di sosial media kalian sendiri. Mungkin di Robi sendiri pernah nggak dari mungkin pas akhir-akhir ini teman-temannya atau bagaimana untuk Robi sendiri mengalami seperti itu ya? Kalau saya sendiri ya, alhamdulillah tidak seperti itu. Karena ya, buat saya perkataan mereka itu dah tak baikkan dah. Saya ya bodo amat lah tentang perkataan mereka. Yang penting membuat saya bahagia, perkataan mereka ya buang aja, jangan dimasukkan di dalam hati. Tuh teman-teman dengerin, jadi jangan diambil hati dan juga tapi ya kadang kita juga menanggapinya tuh ada yang apa ya, baperan skip karena di baperan itu ya sampai masuk hati tuh kadang bisa membuat orang tuh pikiran misalnya stres ataupun bahkan di contohnya nih ya di sekolah. Nah, di sekolah tuh temennya satunya dibully terus gak mau sekolah, itu tuh juga bisa dampaknya wow banget ya, bisa stres ataupun gak mau sekolah. Menurut itu bagaimana? Kan banyak ya nih iya untuk percaya diri. Nah, untuk percaya diri itu susah kak gitu. Jadi gimana untuk menanggapinya? Itu ya kembali ke diri kita sendiri. Kalau mereka berkata apa ya, jangan pernah memasukkan dalam hati, jangan baperan yang pernah dibilang Mbak Dewi barusan. Dan apa ya, asalkan membuat kita bahagia itu dan tidak merugikan orang lain itu ya, buat apa dimasuki ke dalam hatinya. Itu ya teman-teman, kadang sih saya sendiri juga merasakan kayak gitu, pernah meskipun ada sih langsung melalui media sosial dan juga komen-komen di bawah itu ya, tapi itu ya teman-teman, karena kembali diri kita sendiri, kalau diri kita sendiri itu masa tersakiti itu sangat parah ya. Terus omongan biasa orang lainnya juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah orang itu mungkin tidak tampak sendiri kekurangannya sendiri seperti itu teman-teman. Jadi ya udah gak usah ditanggupin. Ini sih untuk yang si yang dibully ya, lebih ke yang dibully. Gak usah tanggupin ya. Belum tentu mereka sempurna gitu kan, gak ada sempurna. Ini memang gak ada yang sempurna, tapi kan kita punya kelebihan sendiri gitu. Buat yang ngebully, stop ya, stop. Kali ini sudah stop. Bahkan kalau kalian sudah seperti itu, kapan kalian akan menghabiskan banyak orang yang akan depresi, stres ataupun bahkan yang bisa bunuh diri. Di mana-mana ada hal yang dibully, mereka yang terbully. Kalian tidak sendiri. Kalian yang dibully satu-satunya pendapat yang tidak. Yang penting adalah pendapatmu dan jangan pernah berubah. Jadilah diri sendiri dan hargai dirimu sendiri. Belum tentu mereka ya yang membully bisa menjadi dirimu sendiri. Good job, I love myself. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, cintai diri sendiri. Cintai diri sendiri kalian dan jangan pernah berbuat jahat orang lain. Oke, mungkin saja dari saya dan teman saya sedikit pelajaran. Jadi no insecure, tapi bukan berarti tidak bersyukur ya. Setiap orang kan beda-beda.
saja dari saya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.